Menanggapi unjuk rasa kenaikan harga BBM yang berlangsung di sejumlah daerah dan adanya rencana demo besar-besaran di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Meskipun demikian, Jokowi menegaskan penyampaian pendapat harus dengan cara yang baik karena Indonesia adalah negara demokrasi. Berikut pernyataan Jokowi pada Senin malam. Ya, ini negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik.